Longsor di Ayasirah, Jalan Solok Padang putus total. Tanggal 23 Juni tahun 2022 pukul 11.41. Jalan lintas Sumatera Solok Padang kembali putus Kamis 23/6 siang akibat longsor di Ayasirah perbatasan Kabupaten Solok dengan Kota Padang. Dalam informasi yang diterima, longsor terjadi saat arus lalu lintas tengah padat, terlihat satu mobil pick-up terkena material longsor. Belum diketahui adanya korban dari peristiwa ini. Lokasi longsor berada tak jauh dari Tugu Markisah Bingkuang, hanya beberapa puluh meter dari gapura perbatasan ini. Akibat kejadian, arus lalu lintas dari kedua arah macet total. Dari arah Solok kemacetan sudah mendekati pabrik PT. Lipat.